Halo guys, inilah dia Nilam. Nilam di rawa-rawa terlihat sangat subur. Dan apa jadinya kalau tenggelam atau tergenang air? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, ini dia. Layu tuh, ini dikarenakan air banjir ini melanda kelurahan Tineng. Lihatin caranya tidak mati begini. Aduh, ini Nilam kecil mati juga. Lihat ini sudah jadi kayak laut. Parah. Kedalaman air sampai sekitar 20 cm. Hancur nih lah. Posisinya di kawasan pohon sagu. Hancur. Rugi tenaga, rugi waktu. Ini semua camat ini, cerun mati. Sudah resiko. Di apa? Tapi sebagian saja. Ini sudah layu, dua. Ini pohon sagu yang sudah rebah. Tenggelam. Aduh, parah ini kalau begini. Aduh, rugi toke ini, rugi. Habis modal. Itulah dia gubuk derita. Gubuk deritanya petani Nilam. Ini dia pembibitan. Dan yang itu sedang disungkup, guys.